Pemirsa, berbagai kegiatan turut memeriahkan 21 tahun Bali TV, Ranade Festival serangkaian HUT ke-21 tahun Bali TV. Yoga Ketawa, Senam Lala Studio, Lomba Menggambar dan Mewarnai turut memeriahkan rangkaian 21 tahun Bali TV Ranade Festival. Ratusan peserta turut memadati areal Gedung Pers Bali Kanada untuk memeriahkan 21 tahun Bali TV Ranada Festival untuk mengikuti serangkaian kegiatan seperti Yoga Tertawa Bali, Senam Lala Studio, dan juga Lomba Menggambar dan Mewarnai. Sri Aji Adiguru Siwa Ambara, founder Yoga Tertawa Bali, menyampaikan selamat ulang tahun ke-21 untuk Bali TV. Para peserta Yoga Tertawa Bali sangat antusias mengikuti kegiatan ini. Harapannya Bali TV tetap menjadi media televisi nomor satu di Bali guna memberikan informasi kepada masyarakat. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Bali TV karena Bali TV sejak 2008 sudah mendukung kita di Yoga Tertawa sehingga Yoga Tertawa bisa besar seperti saat ini. Dan di hari yang spesial ini saya atas nama Yoga Tertawa di Bali mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-21 kepada Bali TV. Dan harapan saya, Bali TV tetap selalu menjadi yang nomor satu di Bali. Karena acara-acaranya memang diperuntukkan untuk masyarakat Bali, baik yang ada di Bali maupun di seluruh Indonesia. Gara-gara itulah Yoga Tertawa terkenal di seluruh Indonesia lewat acara Bali TV. Terima kasih, Bali TV. Puncak perayaan HUT ke-21 tahun Bali TV akan dimeriahkan oleh berbagai artis Bali, seperti Kiss Band, Triple X, Lolot Band, 3G, Gus Jody, Tika Pagraki, Zinia BRTV, dan Widya BRTV pada 28 Mei 2023 malam. Desak Aryani dan Andika Bali TV.